sedikit gitu. Ya halo, assalamualaikum, apa kabar Undur Lover? Langsung saja ya, pada pasien kali ini adalah pemasangan gigi tiruan cekat ya, berupa mahkota jembatan pada bagian depan atas. Jadi pasien ini sebelumnya pernah memakai gigi tiruan jembatan dengan bahan akrik yang sudah sangat lama sekali ya, katanya sekitar mungkin sudah ada 6 tahun yang lalu ya membuat, dan ternyata gigi tiruannya itu patah dan pasien ingin membuat lagi yang baru. Dan setelah kita lihat, ternyata pada kondisi gigi tiruan jembatan yang lama itu nggak ada keluhan sama sekali ya. Jadi pasien langsung kita cetak saat itu ya, kita bersihkan dulu, kita bentuk abutmennya, penyangganya, kemudian langsung kita lakukan pencetakan untuk pembuatan gigi tiruan jembatan yang baru. Nah, seperti apa kondisi kasus awal serta proses pemasangan dan hasil akhir, cekidot. Ya, jadi seperti ini ya kondisi awalnya, masih tersisa 2 mahkota keretanya pada bagian kiri ini ya. Kita bentuk lagi penyangganya. Nah, ini setelah kita ngirim ke lab dan gigi tiruan jembatannya sudah jadi ya, seperti ini ya, jadinya ya. Kita akan pasang ke pasien. Ya, setelah kita bersihkan, kita pasang coba dahulu ya, pas bulannya. Oh, teman-teman, alhamdulillah, presisi ya, pas. Nah, di sini langsung kita semennya untuk melekatkan gigi tiruan jembatan tersebut. Dan di sini juga. Gigit terus ya, gigit terus. Gigit tekan aja. Iya, tekan terus, gigit terus, jangan dilepas. Kita coba ya. Buka.